Hari ini kita akan melaksanakan sidang komite Abu Bakar 10 nih, sudah 10 nih kita sekarang. Nah, khusus sidang komite ke-10 ini adalah untuk Korpu. Jadi ini prosesnya cukup panjang dan luar biasa gitu. Akhirnya kita bisa mengkubasi 5 ide yang kemudian jadi inovasi. Ini akan menjadi the new success vehicle bagi Telkom. It's not what I get, but it's about making that idea happen. Amuba keren banget lah pokoknya. Kita tuh jadi terarah ya. Ibaratnya dengan adanya Amuba itu kita lebih terarah apa aja yang harus dikerjain. Bahwa berinovasi itu menyenangkan. Terus ada yang review kalau kita salah, ada yang review kalau kita masih on track dan nyasar gitu. Pokoknya Amuba keren banget lah. Speed and smart way lah di program Amuba ini. Amuba ini akan bisa menjadi pendorong bagi transformasi digital Telkom, khususnya nanti ke proses digitalisasi di Telkom. Dengan kita terlibat dalam Amuba, bisa mengembangkan kapabilitas dan juga kompetensi para karyawannya. Jadi menurut saya, harus ikut Amuba untuk merasakan suatu pengalaman yang berbeda. Amuba mantul, mantap betul!